Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio Prayugo dari tingkat 1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar di CAD. Pertama, buka AutoCAD. Pilih Start Drawing. Pilih itu. Masukkan ukuran yang sudah tertera pada gambar. Nah, pilih line, terus pilih titik yang dibutuhkan. Terus gambarlah sesuai ukuran. Ntar salah. Oh, salah, bukan 202. Di sini saya akan memasukkan ukuran. Ukuran akan muncul secara otomatis. Duh, salah miring. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambar selanjutnya, lakukan cara sama seperti tadi. Cecep. Jika di gambar ada derajatnya, derajatnya akan keluar sendiri saat garis dibuat. Jika ingin menulis 0,5, nulisnya pakai titik 0,5.
Nah itu derajatnya tuh. Nah, untuk cara memasukkan ukurannya seperti tadi. Di sini saya tidak usah memasukkan ukuran karena tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.